Jangan pernah pergi tidur ketika marah. Tetap terjaga dan selesaikan masalah. Phyllis Diller. Jangan biarkan kemarahan berlarut-larut menguasaimu. Rasa marah ketika peristiwa terjadi, itu wajar. Namun segera cari penyelesaiannya, hingga kamu tak perlu marah pada apapun atau siapapun. Kemarahan yang terjadi dalam jangka panjang bisa merusak kesehatan mental dan fisikmu. Dalam dunia medis dijelaskan bahwa marah menyebabkan hormon serotonin dalam tubuh tidak seimbang. Akibatnya, orang tersebut berbuat di luar nalar logis. Selanjutnya, kesehatan fisikmu juga semakin memburuk. Sebab saat marah, tekanan darah menjadi meningkat dan menyebabkan darah tinggi, stroke, dan masih banyak lagi.